ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a kemana wai? Kembali lagi bersama saya Ferwan Channel. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang Kin Master, yaitu efek tulisan seperti ini. Nah, caranya mudah, hanya menggunakan Kin Master. Langsung saja ke videonya. Nah, pertama kali buka Kin Master-nya. Setelah itu new project, pilih 16:9. Nah, setelah terbuka seperti ini, langsung saja ke media. Nah, background, pilih saja warna apa, saya pilih warna hitam. Nah, setelah itu pilih layer, teks, dan buat teks yang akan kalian jadikan sebuah teksnya. Saya buat si Bolga. Nah, ubah fontnya. Nah, saya pilih ini saja, checklist. Oke. Setelah itu, nah, ntar saya perbesar dulu. Nah, setelah itu pilih lagi layer, lalu drawing. Nah, pilih warna hitam ya, samakan saja sama warna backgroundnya. Setelah itu perlahan-lahan hapus teksnya seperti ini. Sampai selesai. Oke, nah setelah itu pilih lagi hard drawing tadi, pilih yang out animationnya sebelah kanan ini. Nah, pilih yang ini. Oke, selesai. Nah, jadinya kan seperti ini. Sudah jadi. Nah, langsung saja diekspor ya. Setelah itu buat project baru dengan 16:9, kemudian pilih media, masukkan video yang akan kalian jadikan videonya. Nah, seperti ini. Ya, saya perkecil dulu. Oke. Nah, setelah itu pilih layer, masukkan video teks tadi yang sudah diekspor. Nah, saya perbesar dulu. Setelah itu pilih blending dan screen. Nah, selesai. Gampang. Ya, seperti itu. Seperti itulah cara membuat teks seperti tulis tangan. Nah, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Langsung saja dipraktekkan di rumah. Saya Indra. Ciao.